Diet rendah garam, awas pikun. Diet rendah garam, awas pikun. Ada sebuah contoh kasus di mana seseorang melakukan diet rendah garam secara ekstrim. Lalu, ia menjadi sering lupa, kadang merancau, dan sering bangun di malam hari. Pada dasarnya, kandungan garam dibutuhkan dalam nutrisi kita sehari-hari. Kekurangan asupan garam dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan gangguan kognitif atau menurunkan fungsi otak kita. Tetaplah konsumsi garam dalam kadar yang secukupnya. Kalau berlebih, akan mengakibatkan penyakit hipertensi, yang mana merupakan salah satu faktor resiko yang dapat memicu demensia Alzheimer. Takaran asupan garam yang direkomendasikan adalah 135 mg per hari, dan jangan melebihi 1.500 mg per hari.